Oke, halo, selamat sore pemirsa Rocky Teknisi. Pada kesempatan ini saya ingin kasih tutorial atau review untuk kawan-kawan teknisi. Dan saya sarankan untuk menggunakan Oriko docking seperti ini. Ini bisa 2,5 HDD 2,5 dan 3,5 inch ya, yang ini. Kalau yang ini untuk khusus 3,5 inch yang ini. Kalau ini mudah cara pasang ya, tinggal colok-colok seperti ini. Kemudian harddisknya nanti kita tancapkan di sini. Nanti kita tes kecepatan kopasnya. Tentu saja dengan komputer yang SATA 3. Kemudian yang Oriko ini, nih, serinya, lihat ini serinya 7688U3, kalau yang ini 6218US. Kalau yang ini harddisknya kita masukkan ke sini dulu. Yang ini kita colokkan yang sini. Oke, seperti ini. Kita colokin seperti ini. Dan ini kita masukin ke sini. Sini ya. Oke. Kemudian kita obeng. Oke, sekarang kita tes di CPU. Colok adaptor ini, kemudian ini kita colokkan ke USB-nya yang biru SATA 3 ya. Oke, seperti itu, kita on kan. Kita tes kecepatan kopasnya. Oke, beralih ke PC. Kita tes ini yang 2 harddisk tadi. Saya copykan ini game PS4. Kecepatannya kita coba. Bagus ya, jos. Silahkan dibeli Oriko untuk teknisi, cocok yang ini, jauh lebih awet pakai harddisk PC untuk master game daripada pakai harddisk eksternal yang kecil ya. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.